Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Ya, pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, karena ini memang jamnya masih pagi. Tepatnya jam 6.50 waktu Indonesia bagian barat. Atau jam 7 pagi ya. Untuk kali ini saya mau langsir mengambil muatan di Comal bareng dengan Koh Rizal ya. Dan Mas Timbul nanti nunggu di rumah biar tidak capek bareng. Mas metronya telepon nih. Halo. Halo. Lagi mlaku mangkat, langsir. Lah primen. Oh, alah melas temen. Nih Mas Timbulnya priyang ini remirsa. Ya ora apa-apa wis. Okem. Apa nih? Apa nih? Hobi nih, makan ulun kok nak situ. Paling kan esok padane loro tekan rumah langsung nemu muatan. Mulai kan kok tak sing muatan sekan ulun kan bubi tak kon arep dipak anggo motor iki. Nih, Mas Tembungnya baru saja ngabarin saya ya kalau dia sakit. Jadi nanti paling Mas Timbulnya tidak berangkat dan saya nyari orang lain untuk menemani saya. Mungkin nanti Mas Arfa Abinayu saya ajak berangkat ya. Nanti saya tak ajak Mas Arfa Abinayu. Oke. Nah, Remisa ini masih lanjutan dari tadi. Jangan lupa Remisa di mana pada berada. Untuk yang mau membeli merchandise dari Bolawuk, silakan bisa menghubungi IG Bolawuk atau nomor WA yang ada di deskripsi ya. Dan kali ini saya masih menghubungi Mas Arfa Abinayu karena belum bisa dihubungi, yang mana Mas Timbulnya sakit. Jadi nanti saya mau berangkat dengan Mas Arfa Abinayu. Oke. Mas Timbulnya tadi ngabarin pagi-pagi katanya sakit remirsa. Perijang. Mungkin karena ini posisinya malam Jumat, jadi tadi malam lembur ya. Seperti itu. Nih, let's go jemput Koh Rizal, lebih itu langsir menuju ke Comal. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan, amin. Sudah sampai di Comal ya, nanti kita ngepok dari itu yang ada di Puso itu remisa. Tujuannya ke Malang, Singosari. Itu masih yang ada di Poso masih nurunin dulu botol kecapnya, terus nanti habis nurunin botol kecap kemudian langsung dipok sini. Oke. Proses ngepok hampir selesai ya. Setelah ini nanti saya akan nali kemudian memasang terpal. Oke. Selesai remisa, alhamdulillah sudah selesai nerpal ya. Saatnya saya persiapan dan OTW menuju ke Singosari Malang. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan, amin ya robbal alamin. Let's go. Oke, kok bos muda yang mau order botol. Botol apa aja di sini ada yang mau jual, silahkan bisa calling-calling ya. Ready? Ready. Tak putar dulu. Keluar dari lokasi muat ini remisa ya.
ganti sopir ya, Sam Arval. Saya waktunya di tengah duduk karena tadi sudah diengkok-engkok nerpali muatan dhuwur semono dhuwurnya. Wes tak nyus tani. Wes, Pak. Wis makan siang di warung kelinci Pak Nardi, dibayarin sama pengusaha. Pengusaha. Singosari Malang. Memasuki area Kota Jombang, remisa ya. Kata-kata kayak kata-kata. Satu. Jalur selatan ya, karena posisinya untuk jalur tengah mereng-mereng dan muatannya tinggi juga berat, jadi pas kebetulan tujuan kami menuju ke Malang, jadi kami melintasi jalur selatan. Nanti berarti dari Jombang, Mojokerto, Mojosari, kemudian Pandaan ya, terus naik ke atas Singosari, seperti itu remisa. Oke, lanjut. Bismillah. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Selamat. Remisa, selamat malam menjelang dini hari ya. Ini kami sudah sampai di area Kota Pungging. Cari-cari bakul empan. BMC itu BMC apa GMC? BMC. DMC. Jalanan malam hari waktu menunjukkan pukul 2.05 waktu Indonesia bagian barat ya. Lanjut. Menuju ke Singosari Malang. Sudah sampai remisa ya di daerah Singosari, tepatnya di wilayah Karanglo ini, bukan Singosari lagi nih kalau ini ya, di daerah Karanglo. Ini kalau dari jalan raya Karanglo masuknya ke sini sekitar 2,5 km, tapi nggak tahu ini yang sebelah mana ini tokonya. Tadi menurut map sih toko Anda di sebelah kiri, di sebelah kiri ya, tapi nggak tahu yang sebelah mana remisa. Saya masih nunggu dulu, mau dikontak-kontak karena ini sudah waktunya subuh, jadi mungkin yang penerimanya juga sudah bangun ya. Oke, sambil nunggu dikontak-kontak dulu. Alhamdulillah sampai di Malang dengan selamat.